guys, balik lagi dengan gua guys di channel Pinoput. Kali ini guys, saya mau prepare eksperimen gitu guys. Kecoa gitu guys. Kecoanya sekarang udah ada di sini. Di sini ada 5 biji gitu guys, kecoa. Boleh lihat gitu. Ini kecoanya udah kita bersihin gitu, udah kita cuci gitu guys. Tinggal kita mau goreng gitu guys. Oke. Karena ini apinya udah nyala gitu, kita langsung buru-buru gitu guys. Kita mau bikin kecoa ini gitu. Crispy-crispy gitu. Kita akan bikin bumbu-bumbunya dulu gitu guys. Jadi ini tempat kita bikin pertama bikin konten gitu, kepala anjing gitu guys. Oke. Langsung aja kita langsung keresep gitu guys. Oke guys, api kita udah nyala gitu guys. Sekarang kita sama-sama si kecoa. Telur, kita umpan. Sama licin. Oke, secukupnya guys. Sama garam. Sesukupnya aja, guys. Kita apa-apa, guys. Tabok. Ini. Tabok. Oke. Kita bikin panasin. Dulu gitu guys. Jadi saya nggak tahu nih rasanya apa nih. Jadi makanya kita bareng-bareng nih cari tahu gitu rasa si kecoa ini gitu guys. Udah mantap ini. Gitu, saat kita goreng si kecoanya gitu guys. Wah, belum mendidih ya. Apalah. Jadi ini kita mau makan campur mie goreng gitu guys. Jadi boleh lihat gitu guys. Jadi kita udah berhasil goreng si cacingnya. Mereka udah mati. Cacing hama. Jadi kita balik. Jadi karena kita bikin tebal, jadi si kecoanya nggak kelihatan gitu guys. Mantap ini. Jadi kayak goreng bala-bala gitu guys ya. Tuh kelihatan. Tapi aromanya kayak aroma udang gitu. Oke, udah masak nih. Masak. Jadi si kecoa kita udah goreng, udah crispy-nya kita udah dapat gitu, guys. Cuman si kecoanya enggak kelihatan gitu, guys. Kalian enggak bisa lihat gitu, soalnya tebal sih gitu. Oke. Kita coba dulu. Ah. Tuh, bisa lihat gitu. Kecoanya gitu tuh. Ini kita coba ya. Bismillah. Ini saya rasa takut ini guys tuh. Tapi demi konten gitu, demi rating, demi view gitu, saya rela makan kecoa gitu guys. Jadi mudah-mudahan saya gak mati gitu ya makan kecoa ini gitu guys. Tapi kita tadi udah bersih ini, jadi kita cuci gitu. Oke. Bismillah.
aku. Так, вот, ладно, ладно. Habis guys, serius rasanya tuh aneh, bau gitu, ada bau-baunya gitu, bau-bau sampah gitu, bau-bau ke kamar mandi gitu, toilet. Tapi untuk kita sediain 5 gitu, jadi sisa 4 lagi gitu guys. Ini tolong jangan dicoba gitu guys, ini hanya demi konten gitu, hanya demi eksperimen gitu guys, jangan ditiru gitu, jangan dicontoh di rumah gitu guys, jangan dicoba makan kecoa gitu, berbahaya gitu guys. Kita taruh pakai ini biar ada rasa-rasa lezatnya gitu guys. Rasanya itu rasanya ada rasa kayak udang gitu guys, tapi aneh gitu. Aduh, bisa 3 lagi. Ini guys, ini bukan hoax gitu atau bukan rekayasa atau settingan, ini real gitu. Kita coba pakai ini. Jadi rasanya itu, aduh, kayak ada yang hidup gitu, yang apa gitu ya. Ini kayak cacingnya gitu, cacing itu masih hidup kayaknya gitu. Mudah-mudahan kita lah, inilah, aman lah makan kecoa gitu. Tapi kita komitmen gitu, habisin dua-duanya gitu, sisanya gitu guys. Ini yang keempat, boleh gitu guys, kecoa. Lebar kakinya kan, kita makan.
terakhir. Doakan guys, supaya saya tidak kenapa gitu guys, makan kecoa ini gitu guys. Boleh lihat terus itu gula gitu guys, crispy gitu. Jadi ini kecohnya utuh. Kita kan karena kecoh kecil gitu kita nggak bisa bersihin gitu, buruk-buruk gitu guys. Ini kita makan utuh gitu. Ini kecoh ini gitu ada rasa kayak udang gitu. Dagingnya agak-agak manis gitu. Kok bisa ya? Dia makan sampah, kotoran gitu, tapi dagingnya lumayan manis gitu. Rasa udang gitu guys. Habis. Jadi pesan saya gitu guys, mohon banget gitu, jangan ditiru gitu adegan ini, jangan coba-coba gitu makan kecoa gitu, ini berbahaya gitu guys. Saya gitu coba makan kecoa gitu guys, ini rasanya aneh gitu, kok saya mual gitu, mual waktu mual gitu. Oke. Sekian dulu gitu guys, ini hanya demi konten gitu, hanya demi kita pengen coba gitu, pengen bereksperimen gitu, jangan coba-coba gitu guys. Ini saya pusing ini gitu, pusing, mual, aduh. Makan gitu itu memang menang, benar-benar aneh gitu guys. Oke, sekian dulu gitu mungkin video ini tuh guys. Saya mohon maaf nih, buril gitu guys. Sama muntah ini guys, muntah, serius gitu. Oke, bye-bye, saya tutup dulu guys ya. Sorry nih, maaf. Bye.